Berikut adalah hasil pertandingan dan klasemen akhir Thomas Cup 2024. Di babak penyisihan grup Thomas Cup, Indonesia berhasil mengalahkan India dengan skor 4-1. Jepang berhasil mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 5-0. Sementara itu, Thailand berhasil menang 4-1 dari Inggris. Dan Jerman berhasil menang 3-2 dari Cekia. Berikut adalah klasemen akhir Thomas Cup 2024. Di grup A, China berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup direbut oleh Korea. Di posisi ketiga dan keempat, Kanada dan Australia. Sementara itu, di grup B, Jepang berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup direbut oleh Chinese Taipei. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Jerman dan Cekia. China dan Korea, serta Jepang dan Chinese Taipei, berhasil lolos ke babak perempat final, yang akan berlangsung pada hari Kamis dan Jumat, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di grup C, Indonesia berhasil menjadi juara grup dengan 3 kali kemenangan. Sedangkan runner-up grup direbut oleh India. Di posisi ketiga dan keempat, Thailand dan Inggris. Dari grup D, Denmark berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup direbut oleh Malaysia. Di posisi ketiga dan keempat, Hong Kong dan Aljazair. Indonesia dan India, serta Denmark dan Malaysia, berhasil lolos ke babak perempat final, yang akan berlangsung pada hari Kamis dan Jumat, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat.